Hi guys, biato kita bertemu baru dalam travel blog. Bedia aku sekali tu, aku dekat namai kita ngajai segi tempat ke benung viral dia tu. Guys, aku dia tu on the way, kami sebuat. Okey, ha, apa mambo? Anak mambo. Dia tu kami sebuat tadi laut tadi dalam pukul 6. Dia tu baru kami leka dalam pukul 7:30 guys. Okey guys. Lagi kita ketemu baru. Okay, jangan lupa subscribe video Travel Vlog. Oi, gagal apa di depan jalan jaya ni? Ngeri siang gak mau ni? Anggua kepala. Woi. Ha. Apa yang jangka ni tu? Oh. Okey guys, ba sebelah kanan aku tu, okay, kita datang dari Miri sebelah kanan aku. Bisa tempat kolam memancing guys. Hari di situ nontu boleh pedak. Di tu bayaran mancing di tu satu joran 100 ringgit. Minta sampai boleh ikan. Hah? Biar ah. Ha. Tapi lumayan lah. Hadiah ha. Bisa hadiah lah. Bisa. Oh. Nan munu satu ah. Oke. Okay. Bisa 1000 lah. Ante bekari biasa boleh lah. Boleh ah. Biasa selalu ada minggu lah. Tak? Oh. Sige selalu ngagap tandingan. Selalu. Oke. Okay. Kulam saya kan ikan nama bisa. Ikan mayu-mayu macam ikan lah. Ya. Ah. Kelai bi sei kampatin bi sei ikan tuman bi sei ikan bange. Kembangan ada kelumit. Ndak boleh 5 kilo kalah lagi. Dia nian kolam sudah. Oh. Kayaknya spesialnya kah? Ujungnya. Oh, tahu ah. Oh, di tahu guys. Oke. Okay. Itulah tempat-tempat orang memancing kolam ikan. Boleh siapa ke kaki panjang tahu datai kita? Challenge lah. Oh. Bayaran satu joran 100 ikan, macam-macam ikan ada. Sutong je ada. Sutong je ada. Sutong. Barbecue lagi. Sayap atau kedua. Kena ngerian keprot. Okay guys, kami dah tahu baru dah beli saya manu. Bawa pasal simpan berkenu. Okay. Nama bak punuk security dan register lagi jauh ke perjalanan kami lagi tempatnya guys. So bisa dua pos lagi kami lewat dua dalam pos, 200 meter belok ke kiri. Ah, dua pos lagi baru kami datang ke destinasi guys. Pertama tadi, so berpuas hati lah laban layanan security dia pun ramah. Jadi tempat kami tuju kami tu sari tu baru kami aja ke pertama baru kaki belum bisa orang pukai guys. So harap tak sesak lah tempatnya. Okay guys. Hey, orang belakang angkat tangan. Hey, hey, what's up? Okay guys, apa adalah duduk dalam kereta lama-lama. Okay. Bukannya bohong.
Okay guys, dia tahu kami belum lalu depan rumah hanya orang. Mungkin dia lah lurus. Orang belum kempen dah tahu. Mungkin lurus ya. Rumahnya itu sari itu bisa YB ratai ratai ke rumahnya itu so nyalah kebuah sari itu sama orang. Oke, oh, sungai baru guys, ini rasa balnya aku kemana sungai boleh kemana aja. Eto, sungai Skalo. Hey guys, jatuh kita meneruskan perjalanan kita. Kita akan terus ke depan. Baru tadi ya mak dah terus ke jalan ke depan. Okay. Okay, jadi kami dia tu terus ke jalan kami ke depan guys. Anak-anak out, dapat anak mu jalan. Tapi orang ada malu bertanya sesat jalan guys. Okay. Wow. Ngus guys, ni ke bukit free tayal. Okay guys, tu. Oh, tengok dia punya jalan guys. Hey guys, kami nak nemu jalan lagi, so kami kan nanya. Bro, what? Di ni no air terjun, air terjun di ni. Hey, buka orang jahit kami tau, nanya mana ya? Hey, kini dek, ui, ui. Bro, ini air terjun ini. Nggak nyawut. Nggak nyawut lah guys. Oke lah, jalan-jalan. Oke guys, kita hantar nama dulu. Kita sayang nama Benung Licau Security lo. Kini tunggu pejalan. Nggak ketesat. Panyai cerita sedua ya. Bakat dirimnya dek. Baru bertemu. Itu dia. Kai panyai renau dua ada tadi. Nanya jalai. Nanya jalai dulu. Kita kena nemu jalai. Oke. Okay. Ini Bakung Estate. Tanpa kan. Dah. Oke okay, guys, jatuh kami udah datang ba
gate security yang ketiga. So ya madah tadi jalan lurus jakin bisa tatai ba sike nike bukit lah nike bukit mimin lagi aduh bisa seliko lah kau bisa kuasa lapang dia untuk parkir. So dia lah tempat dia kenyak madah sudah harap ke nata sat lah kau. Okay. Kau dekat ambil barang dulu, kami parkir di sini kereta, kami parkir di sini di toja. So kami ambil barang kami kin, kami kak berdarat. Hei, apa kau kata? Mayah. Hah? Mayah. Okay guys, jatuh kami mulai berjalan kaki lagi tempatnya. Okay. Jalan pun lucu-lucu guys. So kapan hari malam tadi bisa hujan. Nak nemu tempat tu hujan lebat kena. Harap ke air nak besar guys. Okay guys, tu lah jalan ya. Nyalah kami pasal parking kereta jauh lah. So itu telur berudu, itu telur kata. Teruskan perjalanan. Bunyi air terjun ya. Okay lah, tempat parking kereta nak jauh dari tempat tu. Kita dah dengar bunyi ya. Kini kita tok jalan ya. Bukai saleh aku nak nekan butangnya tadi. Pika mana airnya akai. Wah, dengar kita bunyi air guys. Itu dia. Itu dia guys. Air besar guys, laban bisa hujan malam tadi. So kami kan ya tempat kemana okay, dulu tempat atas kan guys dah air. Air belakang besar. So bahaya agak nanti kami ke mana ke air deras. So nanti kita datang kita siapa-siapa ke datang kita please lah jaga kebersihan karena mau sampai sebarang laban bila siko orang dah mau sampai orang buka pen nitiah ke kamu yang sampai kan. Jadi sama-sama lah kita jaga tempat tau buat sentiasa cantik dari pandangan mata. Okay guys, yuk puasan tau. So depan aku tu bisa air terjun. Air terjun yang belum kuat eh. Agak takut ke masa yang kian lepas air terjun yang kuat. Kami baru dah set up kamera tu. Okey. Kamera aku belakang lah. So ya tu aku dekat pasang unggun api. Lepas kami lagi dekat
ka barbecue mimit laban pedaw pedaw ngisip perut lagi guys. Lapau dah lalu nadau terdempak tu. So nanti jauh kami aku ke hidup ke Bungun Api. Okay. Habis udah rancangan kami sehari itu. Kami dekat pulai. Pulai, lelah dah. Mumak ke hujan sehari itu.
Ngayla sari hari hujan, mungu. Ayo pun besar. Nau dia kak, namai video mayu-mayu hamba ayo tidur. Okay guys, nyajak. Jangan lupa udah pada video to subscribe, like, comment, share channel Travel Blog.